makin hari, makin bagus, makin fasih, insya Allah makin mahir. Kalau sudah mahir, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-mahirum bih ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya, akan bersama malaikat yang mulia. Jadi adik-adik semua, pemirsa, ya, bapak-bapak ingin senantiasa dijaga oleh malaikat, baik di dunia maupun di akhirat, maka bacalah Al-Quran sampai mahir membacanya. Insya Allah Al-Quran akan menolong kita. Siap semuanya? Siap. Ya, ya. Yuk kita ulang kembali. Ya, tadi surah Al-Fatihah An-Nas. Dari rumus sampai kepada surat An-Nas ya. Siap. 1, 2, 3. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya, maaf. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, akhirnya kita berada di penghujung acara. Agar berkah, marilah kita berdoa dengan doa khatmil Quran. Tangan diangkat. Allahumma rahamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu waqatlanan juban tuwa dapat manam juban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Irama yang kedua yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama nahawan. Irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yang ketiga yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3. Namanya lagam. Yang pertama, yang kedua. Namanya lagam bayati. 2, 3. Namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.